Baiklah, kami di sini Sons of Pictures dengan West United punya pemain pemain penting lah, key player Zhen. So Zhen, apakah perasaan anda tentang match yang baru berlangsung tadi? Bagi saya match ni memang intense lah sebab 12 side memang half fight lah bagi saya sebab memang menunjukkan prestasi yang tinggi lah untuk tu. Kedua-dua chance-chance semua yang create dalam match tu. Chance untuk saya? Untuk saya bagi saya, saya rasa performance saya hari ini boleh tahan, bukan terbaik tapi boleh tahan sebab ada beberapa shoot on target dan through ball yang agak memberangsangkan. Dan untuk saya, tim saya hari ini main dengan semangat yang tinggi. Baiklah, tapi dalam standing sekarang dengan satu mata sahaja, apa next step dengan Brazil? Game yang seterusnya, kalau tak silap Isnin depan kita akan main dengan Rebel. So saya harap kita boleh meningkatkan kita punya prestasi lagi untuk game yang seterusnya. Saya harap kita boleh mendapat penuh 3 mata untuk match yang seterusnya. Terus lepas tu Saudan won the game. Wait, give me a moment. I need to translate. Yeah, I need to translate. So lepas tu you kat fourth place kan, team you sekarang. So apa chances lagi? Ambil peluang lah. You guys semua satu team lah. Mesti buat before yang game seterusnya. So so akan you know, nak enter quarter final. Sebab sekarang kita dah main, kalau tak silap 5 game kan, kita ada 2 game lagi. Kalau kita dapat penuh 6 mata, haraplah kita boleh qualify the next round. Tapi sebelum itu kita kena buat yang terbaik untuk mendapat 6 mata penuh. Okay. Terima kasih Zhen dan tanya untuk atas prestasi anda pada game ini. Harap-harap West United akan dapat 6 mata yang penuh. Terima kasih. Lepas ini pulang. Terima kasih.